satu. Dapat dua itu kaki tuh, dua tuh. Itu dia. Kita kaki yang serem-serem. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabru? Halo, Mabru. Perkenalkan, ini kursi gaming baru, Mabru, ya. Ini bukan punya Ocha sih, ya. Ini punyanya Bi, Mabru, ya. Dia ulang tahun, minta dikadoin kursi gaming sama perabotan rumah, ya kan. Malu habis. Oke, jadi ini kursi gaming keren loh, asli. Nih, kalian bisa lihat nih, Mabru. Nyala nih, cuy. Anjay. Ih, agak alay sih. Cuman gimana ya? Bagus sih menurutku, cuma takutnya terum aja gitu loh, cuy. Ya, tuh, ide. Nih, kita ganti lagi deh, Mabru. Ide. Warnanya bisa ganti, Bro. Warna apa ya? Kita pakai warna apa nih? Gua mau pakai ini cocok nih, ini keren sih. Ya, kita langsung main. Jatuh main. Yuk. Yo, Mabru. Battle Pass baru. Rank udah kereset, balik lagi ke Master. Ya, yang dari Legend. Hehehe. Mantap nih, eh. Kita kedatangan sniper baru nih. Harus dicoba. Tuh lihat tuh. Ba. We. Trailernya lama juga. Ini gokil. Selamat datang ke season 3, Mabru, ya. Wow sekali. Dan sekarang Ocha udah siap ini loadoutnya, Mabru, ya. Ocha menggunakan 3 karakter berbeda dari Battle Pass baru kita, ya. Dan kita pakai sniper baru nih, HDR, ya. Ini epic yang ini baru kalian bisa dapetin kalau udah ya mentok ya level 50 Battle Pass ya, Mabru. Oke, yuk langsung aja Ocha mau ke training mode dulu, Mabru. Yo. Seperti biasa, Mabru, kita inspect dulu nih. Seperti ini, Mabru. Ya, Ocha lihat-lihat sih, ini kayak epicnya Locust, ya, sniper Locust. Kita tes aja nih. Wah, ini open scope-nya agak lama ya. Padahal ini attachment-nya Ocha udah bagusin ADS-nya harusnya nih, Mabru. Wah. Tapi sakit deh. Ke sini tuh jarang hit mark doang gitu loh. Ya, kalau misalnya pakai sniper lain kan kayak DLQ Locust, kadang kalian nembak sini tuh kadang nggak satu hit ya. Kita tes dulu deh damage-nya. 100, men. Nembak lagi 100. Pantesan, Bro. Ya, ini kakaknya ZRG ini bisa dibilang ya. 364. Gila, men. Ini bisa triple sing shot ya. Triple sing shot. Misalnya musuhnya bertiga ya, berjejer, bisa triple sing shot, men. Gila, mah, Bro. Tapi open scope-nya sih ya yang kurang worth it. Ini cocok untuk kalian yang suka mainnya mantek ya, full mantek gini nih. Tuh, wah ini gokil sih main mantek gini, Bro. Gokil gak sih, Bro? What do you think, Ma, Bro? What do you think? Wah, keren. Yuk langsung aja, Ma, Bro. Ocha mau main keren ket deh ya. Apalagi kita udah di buff nih ya. Good gaming chair ya. Take off. Oke. Kita langsung sikat aja, mau, Bro. Ocha mau pakai ini deh. Yuk, kita steam shotan lagi. Gua hatamin nih senjata ya. Lagi proses menghatamkan senjata ini, mau, Bro. Roto, cuy. Sama temen kita, cuy. Duh. Miss, Bro. Telur tinggal 3. Ada irit sih. It's all up to you now. Finish the mission. Enemy in sight.
Wih, hitmark itu barusan. Kok bisa hitmark ya? Main di training mode tuh 100 loh damage. 100 loh ya. Mau kena apapun 100 loh. Apa tuh, wih? Wah. Sungguh. Coba ya. Kita atas lagi mah, bro. Let's try again. Satu. Dapat dua itu kaki tuh, dua tuh. Pas banget lagi dia di kakinya. Tiga. Empat. Sini gak sih lasnya? Wah, mati bro. What do you think, ma bro? Senjata terbaru ini gokil gak senjata ini? Ntar gue lagi nyari nih, lasnya di mana ya? Mantap. Oh, sos, jangan nyalain jalan gue, bro. Setan mau lewat. Nice, bukan? Sini ada orang gak sih? Tadi ada yang kesini kan? What? Mayat berdiri. Ada mayat berdiri, teman-teman. Ngeri gak sih? Enemy. Bomb has been planted. Enemy contact. Last man standing. Finish. Sini lah sini. Mantap nih ma bro, gila sniper baru selalu satu hit ya. Keren. Nah, damage aja kena balam sampai 300 berapa tadi, 60-an ya, segitulah. Tapi kalian lihat sendiri tadi gue hitmark sempet. Ya, I don't know lah ya. Sometimes senjata ini tidak seperfect itu. Satu bro. Ya berdua. No. Why man? Gak kena ya. Good job. Well done. Ini kita well done sekali ya. Pak bro, sekarang kita coba menjadi sniper ngendok ya. Tuh. Coba pakai toughness dulu. Ini settingan ngendok sih bro. Ah, yang benar aja rata. It's all up to you now. Finish the mission. One shot, one kill. What the heck man, gua dibegal pake, ya, iya boy. Begal pake tinju bro, sekali tinju ya. Harusnya tinju tuh tidak satu hit lah. Masa iya orang ditinju langsung knock sekali ya kan. Aduh, sorry banget tuh temen gue. Kena begal bro. Nice, bukan? Sniper gue memang the best.
mana ya? Yang gak enak sih buat kici-kici aja ya, mau bro. Last man standing. Finish it. Reloading, cover me. Aduh. Udah di defuse gak tuh? Salah siapa ini ya? Goras aja kali ya, goras nih. Oke deh. Sniper Hunter mode on. Dengan scope terberatnya. Sini ada nih harusnya. Ini gak sih? Good job, bro. Nice, kan? Itu dia. Kita kasih yang serem-serem. Musuhnya kapok gak ya? Langsung ngeras gitu. Gue begal pakai steam shot. Nice, bukan? Oke, good job. Kita menang, ma bro. WD. Oke, kita MVP, ma bro. Mantap. Iya, ma bro. Seperti kita sudah di penghujung video, ma bro. Oke, dan untuk kalian yang pengen tahu attachment atau gun speednya, ma bro, pastikan kalian aktifin loncengnya selalu, ma bro ya. Karena setelah video ini akan gua upload attachment atau gun speednya, ma bro. Dan pastinya gue akan pilihin yang terbaik, bukan tipu-tipu, bukan attachment palsu ya. Karena menurut gue attachment atau gun speed ini cuma nilai plus aja ya kan. Nggak bikin kita jago juga sih. Jadi buat apa gue share attachment atau gun speed palsu? Ya udah, ma bro, ya makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke tempat kalian ya. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau game lainnya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Di sana nggak hanya ada akun CODM, ma bro, ada game lainnya, ma bro, FFML, PUBG dan game lainnya. Pokoknya ada, ma bro. Pokoknya keren-keren banget, harga terjangkau. Sampai Sultan sekalipun itu harga terjangkau, bro. Ya itu udah kayak apa ya? Kalau lu beli CP itu bisa diskon sampai 70% kali ya. Oke, ya udah, ma bro, see you. Dadah semua ya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.